4 piece ya. Di sini kita masukin seperti ini ya. Kita seling ya. Jadi atas bawah, bawah atas ya. Oke. Ini kita seperti ini. Kita taruh tengah ya. Ini di sini ya. Kita taruh seperti ini. Oke, ya. Ini juga kita seling ya. Harusnya potong kecil ya. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, lalu kita ambil lagi di sini ya. Sini dua ya. Oke, ambil dua lagi di sini atas. Bawah atas ya. Nah, seperti ini. Yang ininya kita nyusul tengah bawah. Ini tipi apa? Ini ya apa? Lemes ininya. Strapping band-nya lemes ya. Sini ya, seperti ini. Oke, okay, ya. Oke, okay, ya. Satunya lagi di sini. Kita itu lagi ya. Oke, okay, di sini. Atas di sini satu atas satu tengah ya. Terus tengah ini atas ya. Sini bawah. Terus tengah ya. Jadi ini dua lapis ya. Hasilnya seperti ini ya. Kita mulai dari tengah. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ini step pertama ya. Kita kelilingin ini ya dengan warna merah ya. Sini. Kita masukin seperti ini. Ini bagian atasnya. Bagian bawahnya, tengah, bawah, tengah, ya. Oke, seperti ini ya. Terus di sini, ya, kita tekuk. Ini ya, kita masukin di sini. Ini bawah.
tengah ya, seperti ini. Terus di sini atas dan tengah ya. Nah, seperti ini. Terus di sini bawah dan tengah ya. Nah, seperti ini. Kita jepit dulu ya supaya nggak bergerak. Oke. Satu sisi. Di sini kita buat juga sama sisi sebelahnya ya. Ini karena bagian atas ya. Jadi kita yang ini yang kita tekuk seperti ini. Oke. Terus kita tekuk seperti ini ya. Sini. Atas, bawah, atas, bawah ya. Atas, tengah. Oke, seperti ini. Di sini tengah bawah. Ya. Terus di sini atas tengah. Intinya agak rumit karena kita double ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, kita tekuk. Kita jepit lagi di sini ya. Ya, dua ya. Oke, di sini sekarang kita buat lagi seperti tadi. Ini ya. Nah, seperti ini. Ya, di sini kita nah, ini terus di sini bawah dan ini di sini tengah, atas dan tengah. Ya. Terus yang ini bawah dan tengah ya. Ini oke. Nah, kita tinggal di sini ketemuin ya. Ini kita bisa gunting nanti, atau kita temunya di sini boleh ya. Di sini kita ketemu ya, di sini ya. Kita tinggal doublein aja ini. Satu double di bawah. Satunya kita bawa ke bawahin ya. Agak sedikit ribet ya. Oke. Kita tinggal double seperti ini. Kita double ya. Oke. Kita gunting karena terlalu keluar ya. Nah, seperti ini. Oke, saya rapikan ya. Saya doublein. Nah, seperti ini.
ya. Jadi apel seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi ini satu sisi ya. Saya jepit ya supaya nggak lari-lari. Nah, sisi lainnya juga harus sama ya. Saya gunting supaya bisa masuk. Oke, jadi keselip seperti ini ya. Ini harus masuk sini. Oke, nah seperti ini hasilnya. Nah ini di sini numpuknya salah ya. Jadi tidak jelas numpuknya. Saya akan giniin. Ini mesti ke dalam, bagian dalamnya. Oke ya, jadi numpuknya bagus seperti ini ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Ini harus masuk ke dalam ya. Dirapikan saja. Sudah, seperti ini sudah rapi ya. Ya, sekarang kita ambil lagi hijau. Kita wave di sini. Satu tengah, yang satunya bawah, terus atas, satunya tengah. Tengah dan bawah ya, seperti ini ya. Saya jepit lagi supaya tidak copot. Oke, seperti ini saya jepit ya. Oke, jadi keempat sisinya kita pasang ya, kita taruh seperti itu ya. Ini sama ya, tengah atas, tengah bawah ya. Ini kita buka satu di sini. Oke, kita jepit lagi ya. Ya, oke. Satu, dua lagi ya. Sini, kita jepit ya sini ya. Sekarang ke sebagian sininya, di sininya, di sini ya. Tengah. Ini bagian bawah, tengah, bawah ya. Jepit. Oke. Saya jepit supaya tidak bergerak. Jadi tiap step saya jepit ya. Karena kalau tidak dijepit dia bergerak.
ini satu lagi sisinya ya. Sini kita buka di sini ya. Jadi tengah, satunya tengah, satunya bawah ya. Jadi sekali jalan dua seperti ini. Terus atas, terus tengah ya. Terus di sini tengah, bawah, atas, tengah, tengah, bawah ya. Jadi seperti ini. Oke, kita jepit lagi. Jadi hijau sudah satu lapis. Sekarang kita ambil hijau. Ini step berikutnya seperti ini ya, sudah ya. Sekarang step berikutnya kita ambil hijau satu aja ya, melingkar. Kita ambil hijau melingkar satu. Sini atas bawah, atas bawah ya. Sini atas. Atas tengah ya seperti ini. Terus di sini yang kedua tengah bawah, atas tengah, tengah bawah, ini atas tengah, tengah bawah. Di sini atas tengah ya. Ini yang ini kita gunting. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita tekuk ya. Ini, nah ini kan bagian atas, jadi bagian atasnya kita tekuk yang ke bawah. Nah ini kita seperti ini. Di sini kita bikin tengah, tengah bawah ya. Nah di sini supaya enggak ini kita jepit dulu ini posisi cornernya ya. Oke, jadi tidak berubah dia ya. Jadi satu, kita putar ke sini ya. Di sini atas, tengah ya, seperti ini. Bawah, tengah, atas, tengah, bawah, tengah ya. Nah seperti ini ya. Oke, yang kedua ya, ini corner yang kedua. Nah di sini lihat posisi ini yang di bawah ya, berarti yang di bawah yang kita tekuk. Nah ini kita tekuk, kita masukin di bawah sini ya. Nah seperti ini ya. Kita jepit lagi corner yang kedua, kita putar ya. Ini sudah harus pindah. Oke, kita putar lagi di sini. Nah, di sini nah, ini ya.
kemarin saya dari satu sisi ternyata nggak bagus ya, nggak bisa. Jadi saya pakai dari tengah. Saya trial dari satu sisi nggak bisa. Oke, nah seperti ini ya. Ah ya, seperti ini. Di sini kita jepit lagi. Nah di sini posisi atas ya. Ini posisi ini atas, berarti atasnya kita tekuk. Ya. Ini seperti ini. Nah ini kita tekuk ke bawah satu, ke tengah satu ya. Nah seperti ini. Nah di sini kita jepit lagi. Corner yang ketiga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah di sini nyambung ya. Di sini kita kasih seperti ini, atas, ya seperti ini. Terus bawah. Atas dan tengah, oke? Ya di sini nyambung dengan sebelah sini ya. Jadi kita bikin dua sisi, ini kita tarik aja supaya gampang ya di sini. Di sini posisi atas ya, berarti atasnya yang harus ditekuk seperti ini. Ini seperti ini ya. Jadi kita double, yang ini kita double ya. Jadi di sini bawah dan tengah. Nah, di sini kita double nih, ya. Jadi yang satu double ke bawah, yang satu double di atas ya. Oke, kita ke bawahin dulu yang ini ya. Ini kita double, kita masukin. Ini pertemuannya soalnya ya. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini kita cut aja ya. Ini bagian atas sudah di double. Tinggal kita lihat, ini kita tekuk ya. Bagian bawah kita double ya. Nah, di sini kita double. Oke, ini. Sudah selesai. Row berikutnya ya, sekarang ya. Kita ambil lagi hijau 4 piece ya. Buat mengcover semuanya 4 sudutnya ya. Sini. Normal lagi ya. Oops, sorry. Kalau kameranya goyang-goyang karena persis kena kepala. Di sini ya. Kita normal lagi. Atas, bawah, kita mulai, nggak bisa dari tengah ya, mesti dari pinggir. Di sini atas ya, bawah, tengah, ini atas, tengah, tengah, bawah, atas, tengah. Oke, seperti ini ya. Kita ambil 4 piece ya. Jadi seluruh ininya kita kelilingin. Oke, di sini kita pindah. Satu, nah di sini juga satu sisi sini ya. Jadi setengah bawah, atas setengah, setengah bawah,
Oke. Nah, seperti ini ya. Ini kita pindahin lagi sini. Oke. Ambil lagi dua ya, dua piece lagi. Oke, sini. Kita buka di sini. Sini atas, tengah, tengah, bawah. Atas tengah, tengah, bawah. Oke. Nah, di sini ya. Corner kedua sudah. Saya usahain jepit tiap corner. Stabil aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi tinggal satu yang belum ya. Tinggal satu sisi sini yang belum. Kita ambil lagi satu piece lagi. Oke, sini ya. Ini atas tengah, tengah, bawah, atas tengah, bawah, atas tengah, tengah bawah, di sini atas tengah ya. Oke. Nah, seperti ini sudah ya, selesai empat sisinya, selesai. Ini ya. Jadi ini sudah 4 sisi sudah selesai ya. Step berikutnya, selanjutnya merah ya. Yang merah ini kita hanya keliling seperti ini ya. Seperti ini ya. Seperti yang tengah kita keliling ya. Kita buka di sini ya. Tengah, bawah, atas, tengah, tengah, bawah, atas, tengah, tengah, bawah, atas, tengah, tengah, bawah ya. Ini tapi kita keliling pakai ini aja satu ya. Rapikan dulu sini ya. Nah, di sini kita tekuk lagi seperti ini. Ya. Ini posisi bawah, berarti bawahnya yang kita tekuk ke dalam. Ya. Terus yang ini kita tekuk
ini ya. Oke, nah di sini corner pertama sudah. Nah, kita tinggal jepit ya. Yang sebelah sini. Oke. Ya, di sini posisi bawah ya. Kita tekuk seperti ini. Posisi bawah berarti yang bawah, yang ke dalam. Ini. Dan yang ini kita ke bawahin ya. Sudutnya sudah, kita jepit lagi ya. Nah, kita teruskan di sini, kita buka ya, seperti ini. Di sini atas, tengah ya. Bawah, tengah. Atas tengah, bawah tengah, atas tengah, bawah tengah, atas tengah ya. Nah, seperti ini. Bagus, kita rapikan ya seperti ini. Sini kita jepit. Oke. Ya, di sini. Lagi sini ya. Oke, posisi atas berarti atasnya ke dalam. Ini sudah corner yang kedua kita jepit. Oke. Kita lanjutkan ya. Di sini karena ini separuh, berarti kita lanjutkan yang sini ya. Ya, prinsipnya sama semua ya. Nah, ini salah ya. Nah, kita tinggal betulkan kalau salah. Salahnya maksudnya selang-selingnya ya. Nah, ini di sini ya. Kita lanjutkan atas, bawah, bawah tengah. Bawah tengah, atas tengah ya. Bawah tengah. Tengah, bawah tengah, atas tengah ya, seperti ini ya. Nah, kita tinggal sambung di sini. Oke. Di
tidak begitu rapi ya, bahannya beda. Mestinya mungkin bambu ya. Bambu lebih stabil ininya. Sini ya. Kita di sini posisi atas. Kita tekuk dulu dua seperti ini. Dua-duanya posisi di atas, berarti yang atas yang mesti ditekuk ke dalam. Nah, seperti ini. Ya, ini seperti ini ya. Oke, sini posisinya atas. Tengah bawah ya, bukan atas, tengah bawah seperti ini ya. Jadi kita jepit lagi corner yang keempat. Oke, nah di sini tinggal ada pertemuan, tinggal kita double aja ininya. Nah seperti ini, atas bawah, atas bawah. Ya, ini atas. Ini juga sama ya, tinggal kita rapatkan sini. Atas tengah ya. Bawah tengah. Nah, ini. Yang ini ke bawah, yang ini kita double seperti ini ya. Oke, nah sini sudah, tinggal kita rapikan yang bawah ya. Oke ya. Nah ini, kita tinggal rapikan yang bawah sini ya. Nah, kita tinggal double aja seperti ini. Oke, jadi deh ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita ambil lagi hijau. Sekarang hijau ya. Hijau normal lagi, 4 posisi lagi, 4 piece ya. Tambah di sini 1 sisi dulu ya. Kita tambah 8 piece normal ya. Sini normal, kita tambah atas bawah ya. Jadi atas, tengah di sini. Tengah, bawah, seperti ini, atas, tengah, tengah, bawah, atas, tengah, tengah, bawah, atas, tengah. Nah ini seperti ini, 8 ya, 8 ke atas ya. Jadi kita satu sisi dulu, kita ambil 8 piece ya. Kita bikin lagi untuk yang kedua, 3, 4, sampai 8 ya. Jadi yang kedua seperti ini ya. Tengah, bawah, atas, tengah. Tengah, bawah, atas, tengah, tengah, bawah, atas, tengah, tengah, bawah ya. Ini kita bikin 8 piece ya, 8 row ya. Sini 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman terakhir ini kita cabut ya. Jadi yang ini, yang di pinggir sini, ini bawah, posisi di bawah ya. Kita tekuk seperti ini. Karena posisinya di bawah,
berarti yang di bawah yang seperti ini ya. Nah, kita seperti ini ya, ini ya, terus di sini ini ya, kita tekuk seperti ini. Ya. Ini posisi di atas, berarti yang atas yang kita tekuk ke bawah, ke dalam ya maksudnya. Seperti ini. Oke. Nah, kita double di sini, kita tarik sini. Double ininya, yang ini kita double-nya ke bawah ya, yang ini ya posisinya di bawah. Oke, yang ini kita double di sini. Di sini ya, satu sisi kita tarik ya, karena ini ujung ya terakhir, kita masukin seperti ini, kita double. Dari luar salah masuk ya. Oke, jadi di sini di luar, jadi saya masukin seperti ini. Ya, ya, ini ujung pertama ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini ya, ini kita double sini ya. Oke ya, nah satu ya ini ya. Oke, yang kedua sekarang sama ini ya, yang ini kita mau cabut aja tapi belakangan ya, kita nggak pakai ini, kita cabut ya. Jadi kita pakai yang ini ya, seperti ini. Kita masukin di sini bawah, berarti yang bawah seperti ini. Nah, kita ini seperti ini. Bawahnya juga sama. Oke ya. Nah, seperti ini. Yang kedua ya. Sini kita tekuk lagi. Seperti ini ya. Ini posisi di atas. Berarti yang atas yang kita tekuk seperti ini. Seperti ini ya. Oke, di sini kita double sama ini ya. Kita tarik lagi ke bawah. Kita mau double, kita tarik.
ini posisi ke bawah ya, labelnya yang di bawah. Oke, di sini. Sudah, kita balik lagi. Yang ini posisinya kita double-nya, kita selipin lagi ya, double ke sini. Time to eat sekarang ya. Oke, ini satu lagi ya di sini ya. Jadi ini kita cabut ya. Yang di sini kita iniin, masukin yang ini ya. Ini kita tekuk ya, ini posisi bawah, berarti yang bawah yang ke sini, yang bawah yang di atas ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal wave lagi di sini. Baliknya juga ya. Oke, kita double ya. Ini di atas, posisi atas yang di bawah ke dalam ya. Oke, seperti ini. Yang ini seperti ini ya. Ini kita taruh bawah. Ini kita double-in di sini ya. Oke, di sini sudah. Oke, tinggal baliknya sama ya, double-innya seperti ini. Kita double-in. Ini sama, ini atas bawah. Ini double di sini ya. Nah, double-nya ya yang salah tadi. Ini di sini atas bawah ya.
kita betulin dulu ya. Sudah ya, sudah seperti ini. Sekarang yang ini, yang row berikutnya ya, kita dari sini kita ke sini ya, kita wave ya. Ini di sini posisi atas, jadi yang atas yang ke dalam. Ini, nah ya. Kita wave begini ya, ke sini ya. Jadi di sini ada merah. Ini posisinya di bawah di sini. Di sini atas, bawah, bawah, tengah, bawah, atas, tengah ya. Terus yang ketiga di sini, tengah, bawah ya. Atas, tengah, ya, terus di sini, bawah, tengah ya, satunya lagi di bawah. Oke, seperti ini. Nah ya, kita nanti tinggal rapet-rapetin ya. Sini atas tengah ya, atas tengah, tengah bawah, tengah bawah ya. Terus di sini atas, bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini atas berarti ini tengah sama bawah ya. Satu tengah, satu bawah. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi dia melebar karena ada ini ya. Kita lapisannya belakangan ya. Ini kita teruskan ya. Sini atas, tengah ya. Oke. Ini bawah, tengahnya. Oke.
iniin sama sini posisinya tengah dan bawah ya. Satunya lagi bawah. Ini di bawahnya ya. Oke, seperti ini. Ya, ya. Saya mau coba pakai bahan lain. Saya pakai strapping band tipis tapi nggak gitu bagus jadinya. Nah, seperti ini ya, tekniknya aja yang diambil. Ini atas ya, bawah dan tengah berarti. Ini diteruskan ya. Posisi di atas berarti atasnya yang mesti ke dalam. Oke, seperti ini ya. Oke, ini bukan buat beginner ya. Kalau buat beginner dia pasti mabuk. Ini ya, dilanjutkan sampai 8. Ini mesti lanjutkan dulu sininya ya. Atas, tengah ya, di sini. Ini hasil yang baik tergantung bahannya juga ya. Di sini kita teruskan atas tengah ya. Dan tengah, ini tengah bawah. Oke, seperti ini. Ini kita teruskan juga ya. Atas, ini tengah ya. Terus jadi bawah dan tengah ya, bawah dan tengah ini. Ini kita ke tengah. Oke.
ya. Ini satu persatu ya. Teruskan ya. Ini dua ini atas dan tengah. Ini berarti tengah masuk tengah. Oke. Ya, seperti ini. Di sini tengah dan bawah. Complicated ya. Ya, sini. Atas. Nah, seperti ini ya. Oke, diteruskan sini ya wave-nya sampai 8 baris. Ya, 1 2 3 4 4 lagi ya. Oke ya, di sini. Taruh. Nanti sampai sini ya, kita kencengin ininya. Sampai ini sisa 1 ya. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke. Nah, di sini atas bawah sudah, yang di sini ini saya mau doublein, jadi saya pendek iniin terlalu ini ya. Oke ya, yang ini saya tarik ke bawah juga. Oke, di sini kita tekuk. Ini posisinya di bawah, berarti bawahnya mesti ke sini. Nah, seperti ini ya. Yang ini kita kebawahin. Kita double sini ya. Oke, di sini ya. Di sini di atas sudah ya. Ya, ini kita seperti ini, double yang ini ya. Jadi yang ini kita tarik lagi ke bawah. Sini, ini yang bawah, ini kita tekuk, kita taruh bawah ya, karena kita mau doublein yang bawah.
Ini kita double yang ini ya. Jadi kita tarik. Ini kita double. Sekarang kita tinggal yang belakangnya kita ituin juga ya. Nah ini yang belakang posisinya ya. Kita doublein. Ini juga kita double yang ini ya. Nah, kita double seperti ini. Ya, sudah double. Ya. Balik lagi. Nah, kita ke sini ya, yang ini ya. Nah, kita taruh sini. Kita tekuk ya. Ya. Nah, yang bawahnya juga ya. Jadi tekniknya sama ya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Ini ya. Di sini belum ada ya. Jadi belum ada yang bisa double. Oke. Sini. Kita lanjutkan. Oke. Ya. Karena di sini ada ini, kita kasih space sedikit ya. Harusnya ini kalau pakai bambu ya, bagus, lebih bagus ya, lebih kencang, lebih keras. Jadi nggak lemas begini ya. Ya, sudah sebelah sini. Sekarang kita ininya sebelah sini ya.
sama, lakukan hal yang sama ya. Jadi kita tinggal double-double sini. Ini nggak ada double-nya ya. Posisi atas, berarti yang atas yang seperti ini. Oke, di sini ya. Kita ini skip ya. Atas, tengah, terus yang ini, tengah, bawah, ya. Atas, tengah. Bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Jepit ya. Ini di atas ya. Jadi posisinya atas yang ke bawah. Seperti ini ya. Diteruskan ya sampai satu ini ya. Sudah seperti ini ya. Oke. Sekarang di sini ya, ini kita juga harus cut ini ya karena kita mau doublein. Jadi kita cut sini. Atas bawah kita cut ya. Oke. Nah, ini sini kita doublein. Seperti ini ya, karena di bawah jadi yang bawah yang ke atas ya. Nah, ini kita seperti ini ya. Oke, ini kita doublein atas bawah. Sudah ya, ini ya. Nah, ini posisi ini ya. Kita di sini kita gunting. Kita masukkan ke dalam. Oke, jadi ini satu sisi sudah ya. Oke, ya. Sekarang yang ini kita buka ya. Nah, ini kita sama, lakukan hal yang sama juga. Kita double di sini ya. Ini kita double yang ini ya.
sini kita double, kita ada space. Nah, kita kasih space karena di sini ada space ya. Ini posisi di bawah, jadi yang di bawah yang ke atas. Ini seperti ini. Nah, tapi sebelumnya ini saya double yang bawah dulu ya. Yang di sini bawahnya tadi belum saya double. Oke. Nah, ini ya, ini bawahnya tadi saya belum double sini. Yang bawahnya wave-nya belum benar ya, berarti kita benerin dulu. Atas bawah di sini. Nah, di ini ya. Ya, jadi atas bawah benar ya. Karena kita mau double yang ini double. Oke, double-nya dengan yang mana? Double-nya yang ini ya. Ini atas. Bawah. Nah, kita double ini, kita gunting ya. Seperti ini, yang bawah sudah kita double. Tinggal yang atasnya belum ya. Ini kita mesti double ini. Sama ini ya. Kita double yang ini. Udah sini, tambah lama tambah pendek ya. Sekarang ini kan pendek sekali ya, tidak bisa didouble, jadi kita tambahin aja di sini pakai yang baru ya. Ini kita tambah
Oh, ini satu lagi ya. Ya, di sini kita tambah dari sini ya. Ini di sini kita tambahin sini ya, atas bawah, atas bawah. Jepit tambahannya ya. Ini ya, seperti ini ya. Terus di sini atas, tengah. Saya akan coba ulang bikin dari bahan yang lebih kaku ya, karena ini khas tekniknya sama ya, kita pelajari tekniknya aja. Oke, nah seperti ini ya, atas bawah. Ini kan kurang panjang ya, saya sambung aja, masukin lagi. Ini baru trial ya. Oh, ini sudah masuk, sudah ditambahin yang ini, yang belum ya. Ini trial. Nah, ini kita panjangin ya. Kalau yang ini nggak perlu karena sudah capai sini ya. Nah, di sini satu sisi saya sudah panjangin, sisi sebelahnya juga ya harus dipanjangin. Nah, di sini ya, perhatikan di sini salah ya. Karena kita lihatnya dari depan, di sini ada kesalahan, kita bisa buka aja ya. Kita ulangi stepnya ya, seperti ini, supaya bagus, supaya atas bawah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ini kurang panjang ya, jadi saya panjangin. Nah, ini ya, yang ini tidak usah yang ini, karena sudah ketemu ya di sini. Oke, jadi tinggal yang ini yang belum kita panjangin, kita sambung ya. Oke ya, kita sambung seperti ini. Satu ya. Nah, sebelahnya juga ya, ini pendek, kita sambung lagi. Jadi ada tambal sulam ya di sini ya. Dua. Nah, di sini baru satu ya, kita tambal lagi ya. Kalau bikin apa ya, jangan takut salah ya. Nggak masalah, salah ulangin ya. Ini di yang proyek ini kita ambil ininya aja, apa? Tekniknya aja ya, hasilnya tidak bagus. Nah, di sini tiga. Nah, ini satu lagi, kita panjangin lagi ya, satu ya.
ini dua-duanya masih. Gambar dan coba-coba sendiri ya. Oke, di sini sudah. Ya. Ya, kita balik lagi sini. Nah, di sini kita udah sambung ya. Udah kita sambung-sambung sini ya. Kita ambil sini. Kita tekuk seperti ini ya. Oh, tekuknya di space karena di sini ada ini ya. Jadi seperti ini, kita ada space sedikit ya. Posisi di bawah, jadi di bawah yang ke ini, di atas. Nah, ini kita ke bawah ya. Nah, di sini kita wave atas bawah, atas bawah. Sudah nyambung, cuman tidak terlalu ini ya, tidak terlalu panjang ini. Oke. Nah, lakukan hal yang sama dengan bawahnya. Kurang sambung juga ya. Nanti kita buat lagi ya. Nah, di sini sambung ya. Nah, ini sambungnya agak panjang ya. Sambung sini. Nah, sampai ujung aja deh. Ya. Ini kita bisa gunting ya. Oke. Nah, di sini kita bisa ini lagi. Ini posisi di atas, berarti atas yang ditekuk. Belakang atas bawah atas bawah atas. Atas
mana join sama sini ya. Sini kita join sudah ya. Yang sini sebelah sini kita sudah join. Nah, sekarang kita balik lagi. Ini ya, sekarang ini. Ini tidak ketemu ya. Nah, ini nggak ketemu nih. Oke, kita tambal aja ya. Oke, kita tambal aja seperti ini ya, biar tidak bolong. Trik-trik banyak ya. Nah, ini ya. Karena tinggal sedikit ini ya. Kita selesaikan. Kita lanjutkan di sini. Di sini ini bawahnya ini 3 aja ya. 1, 2, berarti 1 kali lagi. Di sini. Kalau kurang panjang sambung aja ya, jangan takut ya. Ini posisi di bawah ya. Berarti yang bawah yang tekuk ke dalam. Nah, seperti ini. Ya. Sini kita wave lagi. Atas bawah ya. Nah, di sini kita stop dulu ya, kita mulai ini dulu. Kita bikin yang dari sini ya. Kita tekuk. Ini posisi di bawah, berarti bawah yang ke atas ya. Ingetin aja kalau posisi di atas, atas yang ke bawah. Yang posisi bawah, bawah yang ke atas seperti ini ya. Kita sambung di sini ya. Di sini atas bawah. Oke, seperti ini ya. Nah, kita bisa gunting ini. Nah, ini bagian atasnya sudah. Kita balik ke bawah ya. Tinggal bagian bawahnya. Nah, di sini atas bawah dan sambung ya. Nah, ini bawah seperti ini ya. Nah, dari sini ini posisi sini sudah selesai. Nah, ini kita sambung sini ya. Oke, nah sini sudah, kita tinggal doublein aja. Nah, sini ya. Ini kita gunting. Oke. Yes. Nah, sudah seperti ini ya, sudah 3 lapis dari merah 1 2 3 ya. Sekarang kita bikin kanan kirinya ya. Di sini kanan kirinya kita buat membentuk itu bulat ya. Di sini sudah ya. Jadi di sini kita tinggal ini ke sini, kita ini buat gagangnya ya, buat handnya, pegangannya. Nah, sini ini bawah ya, posisi bawah berarti bawah yang ke atas. Ini seperti
sini kita gunting ya. Nah, dari sini kita tekuk ya. Ini posisi bawah, berarti bawah yang ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Kita double. Oke. Sini pun kita double ya. Ya, ini kita gunting. Oke. Di sini gunting ya. Nah, di sini kita bikin lagi. Kanan kiri ya, di sini. Atau ini kita satu sisi aja. Double-nya di sini ya. Oke, seperti ini. Ya. Ini ya, yang ini yang kita gunting, kita double aja sini ya. Jadi di sini ini ya, kita tekuk. Ini posisi di atas seperti ini. Sorry, ini salah ya. Benar, begini. Ya, oke, seperti ini ya. Terus ini atas, jadi atas yang ke bawah. Terus kita seperti ini. Nah, kita double-nya ke sini ya. Di sini ya, kita balik, kita double sini ya. Nah, ini seperti ini ya. Ya, di sini satu sisi selesai ya. Kita tinggal saya gunting sebelah satu ya. Satu ini saya gunting. Saya selipkan ke sini. Nah, yang ini kita selipkan. Ya, ini ya. Oke, yang ini belum ya. Jadi di sini kanan kiri kita mulai lagi seperti ini. Oke, sini posisi di bawah. Jadi yang bawah yang ke atas. Kita seperti ini. Ya. Ini atas. Ini kita taruh di tengah.
di bawah setengah ya. Di sini saya mau ininya aja ke sini ya, yang kita double ya. Jadi nah seperti ini, di sini kita gunting. Ini posisi di atas ya, berarti atasnya yang ke bawah. Ini seperti ini ya. Kita masukin di sini, kita double. Wow, really. Kelihatannya gampang, ternyata ya nggak gitu. Kalau tahu ininya sih, tekniknya sih nggak susah juga ya, cuman terlalu ini aja, terlalu berbelit-belit juga. Nah ini sini ya, kita juga akan double-nya yang ke bawah ya. Ini kita tekuk ya, ini posisi di bawah, berarti yang di bawah yang ke atas. Ini kita seperti ini ya. Oke ya, sini ya. Di sini kita akan gunting karena kita mau double-nya ke sini ya. Oke, di sini kita mau double-nya ke sini. Nah, ini posisi di atas, berarti yang atas yang ke bawah ya. Satunya sama, kita tinggal masukin, tinggal doublein aja. Ya, nah di sini ya, kita tinggal gunting aja. Di sini saya mau gunting segini, saya masukin ke dalam. Selap selip ya. Oke ya. Nah seperti ini ya. Terus kita di sini kasih ini ya. Kasih hand apa, gagang ya. Di sini ada yang nggak masuk. Nah seperti ini ya. Oke, sampai ujung ya seperti ini. Nah ini kita tinggal cover aja. Jadi kipas kita jadi ya seperti ini. Ya lumayan lah ya. Nah di sini kita tinggal kita kasih sini, kita cover ininya ya supaya nggak kelihatan.
Oke ya. Ini kita jepit nih. Ya. Kita tinggal ininya. Tinggal variasi aja ya. Sampai sini ya. Nah, di sini ya, seperti ini. Tinggal supaya nggak copot ya. Ini udah gak copot ya. Ya, di sini. Oke, kita tinggal kasih lem ya. Ya, sudah jadi ya. Kipas kita tinggal kita rapikan saja. Ini-ininya yang keluar-keluar ya. Seperti ini. Thank you for watching.